Sekarang kita mau apa, Pak Bos? Mau cari? Cari terserah, Mas. Handphone. Oke. Saya akan cari sekarang, Bos. Aju dan Baim dan Bos Irwan akan beli handphone kemana ya, Bosku? Kita lihat yuk. Tuh, lihat, Bos. Bos pada ngumpul, Bos. Ada apa tuh, Bos? Bos, pada ngumpul, Bos. Bos. Kok gitu ya? Bos bingung enggak? Iya. Hah, Bos? Kameranya. Hah? Apa? Kameranya. Bos bingung ya? Kenapa enggak menyebutkan acara apa ya? Karena tidak ada acara, Bos. Tidak ada. Bos, nggak percaya ya? Bos Irwan, tapi ini nggak apa? Sholat nggak? Sholat? Hmm. Sehari berapa waktu? 5 waktu. Beneran? Bener, bener nggak? Bolong-bolong nggak? Bolong-bolong. Jangan atuh. 5 waktunya harus full karena Bos ini kita dipertemukannya karena Allah. Benar enggak, Bos? Iya, jangan nanti habis ini sholatnya 5 waktu ya, Bos ya. Insyaallah. Oke, Bos. Ada tempat jual HP yang buka enggak ya, Bosku? Untuk Bos Irwan. Ini belum pada buka nih. Gila, emang rezeki dia loh. Bingung ya. Si Bos nih mantep juga loh nih, Bos. Bos, ada loh, Bos. Aneh ya. Jam pagi begini, Bos. Handphone, toko handphone buka. Aduh, aneh banget negara ini. Oke, let's go. Ini jam 8 loh, Bos. Benar-benar harinya Bos Irwan, silakan keluar. Ada toko handphone yang buka jam 8 pagi. Gimana caranya itu? Aneh, saya juga bingung. Mau beli handphone, ha? HP yang baru apa? Yang baru doang? Kebetulan ya, punya lagi, Kak. Mana? Saya nggak mau beli handphone second buat Bos. Harus baru, bener gak? Bos mimpi gak nih punya handphone lo bentar lagi nih? Terakhir punya handphone kapan? Terakhir punya handphone kapan? Ih, dompetku mana?